Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita pada sesi petang ini. Terima kasih kepada yang masih ada untuk sama-sama meneruskan majlis kita pada pada petang ini. Kita mulakan majlis kita dengan bacaan surah Al-Fatihah. Okey, seperti yang telah dimaklumkan oleh Puan Fazila, kita akan mulakan pembentangan pada 2.50. Jadi saya akan meneruskanlah majlis kita dengan menyerahkan kepada Puan Fazila semula. Silakan Puan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang. Semua dah selesai? Semua kumpulan dah ada kat sini ya? InsyaAllah saya rasa semua dah selesai. Okey. Belum, belum. Ah, belum lagi. Tak apa, kita ada 4 minit lagi. Kita tunggulah kawan-kawan kita tu. Okey, Assalamualaikum semua. Sudah boleh bersedia untuk pembentangan 2.50 petang. Ya?
Okey, semasa pembentangan ini, tuan-tuan bentangkan apa yang telah ditegur ya dalam minit mesyuarat yang berkenaan, dan dalam masa yang sama, rakan-rakan yang lain terbuka ya, untuk memberi pandangan kalau kita melihat ada lagi yang tidak mungkin tidak dilihat, ya, tidak perasan ke dan sebagainya oleh kumpulan yang membentang. Okey, ni kumpulan mana ni? Kumpulan satu, ketuanya Encik Amran. Okey, silakan. Minta kumpulan lain dulu boleh tak? Saya tengah tengah nak nak upload apa nak buka minit ni tak boleh. Okey. Tak apa. Yang lain siapa yang boleh dulu tak ada masalah. Cik Amran kena keluarlah Cik Amran. Keluar. Dia keluar pula Cik Amran. Okey. Okey, kita masuk raya bulan 2, Puan Fasita. Ya. Ada Puan Fasita? Ya. Dari tak ada dah raya. Dia confused lah. Baca hari-hari pun lupa lah. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ketua Kumpulan 2, Cik Samsul, ingin membentangkan minit mesyuarat kurikulum rendah daerah ulangan bilangan 1 2021. Ini minit mesyuarat yang kami terima daripada Puan Suriati sebab dia pun mesyuarat dengan KPM petang ni. Jadi dia bagi kami minta lah dia satu minit mesyuarat dan dia bagi kami minit mesyuarat yang inilah. Sebab saya sebab dia minit mesyuarat sebab saya di rumah. Jadi bila saya tengok minit mesyuarat ni bersama dengan ahli kumpulan saya 19 muka surat minit mesyuarat ni. Baik. Okey. Jadi saya pun dah tengok perhati dengan bersama kumpulan. Rasanya minit mesyuarat ni kalau kamilah pada pandangan kami lengkap bersama dengan maklum balas dia. Dan kita dah cross check dah setiap agenda tu dengan maklum balas dia memang ada. Setiap agenda yang ada tindakan guru besar ke tindakan mana-mana dia memang ada dalam maklum balas. Okey. Contohnya sekarang ni kita tengok ini kita turun ke bawah sikit Mahita. Bawah ke perlahan. Okey, ini saya nama dalam mesyuarat, ahli mesyuarat yang ada. Kemudian ahli mesyuarat yang tidak ada, yang turut ada, tidak ada dan ulu setia. Itu Surati dan Surati ni, ulu setia tadi. Okey. Nombor satu tu. Okey. Kemudian agenda dia perusahaan pengurusi. Okay, teruskan. Teruskan. Ya. Dua, perkara-perkara pengesahan minit mesyuarat lalu. Ketiga, perkara bangkit. Keempat, perbincangan. Okey. Teruskan. 43, 44. Okay, teruskan. Perbincangan. 45, 46. Panjang minit suratnya. Okey, kemudian 5 pembentangan ketat kerja, tiada ketat kerja dan 6 hal-hal lain dan ketujuh ni ucapan penangguhan. Kemudian bawah kiri ada tanda tangan timbalan dia. Okay. Tanda tangan untuk apa ni? Itu dah saya rasa perlu ke tanda tangan tu. Kalau draft mungkin tanda tangan kot. Kalau draft je tapi ini dah keluar tak draft ni. Maksudnya tak perlu tanda tangan eh? Kalau tak perlu tanda tangan. Okay. Telah disemak boleh tak? Tak perlu tanda tangan tu untuk audit. Untuk audit pula. Okey. Oh, untuk audit kena tanda tangan. Tanda tangan sajalah. Tak disahkan dia apa ke tak dia tanda tangan saja. Maksudnya dia disahkan kalau boleh sepatutnya macam kita bincang tadi dia tulis disemak jelah. Kalau disahkan. Dia tak boleh yang tak boleh tu disahkan tu. Okey. Untuk nak tengok cross check dengan maklum balas tak buat? Tengok dulu tak apa. Kita jalan dulu. Okey, yang ini minit mesyuarat dia.
Okey, kita ambil contoh maklum balas tak. Anik dah kata balik. Asyidah, dia kata balik. Kita tengok. Kita tengok dulu perenggan-perenggan yang ada kena tindakan. Ambil satu atau dua. Okey, tu kita akan usah. Okey, 4.15. Tindakan guru besar. Okey, jangan malu balas. 4.15. Ya. Okey, ada ni dia 4.15. Pada 4.15. Empat. Maksudnya status selesai. Di dalam minit mesyuarat para 4.15 dalam maklum balas status dia 4.15 selesai. Jadi ada maklum balas kan. 4.16 pun ada pada ke bawah sikit. Ah juga ada 4.16 status selesai. Jadi pada pandangan kami lah. Rasanya minit mesyuarat dan maklum balas ni baiklah lengkap. Itulah okay. Pak yang nak rekomen. Okey, tak apa. Kita tengok balik pada minit mesyuarat. Cuba tengok betul-betul. Memang okay. Memang bagus dah. Bagi saya bagus lah eh. Okey. Sebenarnya bagus. Tak ada masalah. Apa yang ada masalah dia yang boleh kita tambah baik. Okey. Kita cuba bawa balik prinsip yang kita belajar dalam surat tu, dalam memo tu sama juga dari segi penulisan. Okey. Ha, rakan-rakan yang lain? Siap, boleh. Ada komen daripada grup lain? Grup-grup lain kalau nak komen? Ya. Scroll pergi ni, senarai kehadiran yang terakhir. Kalau wah, tengok pada masa. Masa? Masa kenapa? Dia ada apa? Titik bertindih. Masuk awal eh. Kalau masuk lambat, dia tak ulang. Ya, betul kan cara penulisan lah. Betulkan cara penulisan tu. Banyak kerja nak buat. Tengok senarai terakhir. Okey, bawah masih tak, bawah sikit. Yang terakhir. Okay. Kenapa Tuan Amran? Tanpa lambat, ada apa kat situ? SU-nya ada dekat mana? SU dekat urus dia. Setiausaha dia dekat mana? Setiausaha dekat urus dia sebab lebih daripada seorang. Dia ada tiga tu urus dia. Okay. Pada senarai yang pertama, PPD, patutnya di sebelah PPD tu garis oblik ada pengerusi kat situ. Cuma tengok atas beli Puan Masita. Atas sekali. Kedatangan. Eh Puan sorry lah. Kedatangan atas lagi nombor satu. Okey. Tuan Haji main. Okey. Patutnya slash lah. Ya. Slash. Pengerusi. Okey. Lepas tu tempat tu. Tempat tu Microsoft Team ke atau tempat tu apa dia? Rumah. Dalam kajian kurungan Microsoft Team eh. Maksudnya? Medium lah. Medium Microsoft Team. Cuma masa tu tadi jam. Ya, jam tu tadi. Kenapa jam tu Ustaz? Dia pukul 2.2 betul titik 1 kan. Titik 1 dia waktu tu saya kata betulkan dari segi penulisan dia lah . Penulisan dia. Microsoft Teams semua betul kan? Dia kena sengit lah, kena italic . Okay. Oh, dia pakai Inggeris. Okay, yang lain-lain. Tengok nama tu okey lah . Saya harap dia disusun mengikut kekananan jawatan dalam dalam PPD . Okay, teruskan ke bawah. Okay, ada teguran yang lain? Setakat ni okey. Kita tengok sama-sama . Okay. Dah bagus lah, memang dah bagus. Boleh tekan record tak? Boleh. Mesti boleh tekan record, tak ada masalah. Tekan record. Masih dia. Cik Fadli ada tak? Cik Fadli tukang tekan record. Siapa dia? Cik Fadli. Sebab link daripada Cik Fadli. Dah record belum? Cik Fadli dia pergi Puan nak tanya Puan? Ya saya. Kalau wakil yang kita tak tahu tu macam mana? Wakil mana tak tahu? Kalau antara guru besar tu wakil yang hadir. Sebab tu masa dalam borang kehadiran tu kena ada tulis ruang dia. Guru besar atau dalam minit dia. Dalam minit tak perlulah ni. Di letak W ke apa ke? Dalam minit perlulah letak wakil siapa? Wakil guru besar mana? SJKC ada macam tu lah. Ataupun dia ada satu ni Puan, ada satu lagi yang macam sebelum turut adik ni ataupun selepas turut adik tu boleh ke wakil? Tak boleh.
Tak perlu. Dalam senarai ni juga. Dalam senarai. Guru Hadi ni dia bukan ahli mesyuarat. Dia tidak boleh membuat keputusan, dia tidak boleh mengundi. Kalau diwakil, boleh jadi tak diwakil? Mimi wakil luar. Kalau diwakil, dia tak jadi turut hadir. Dia adalah mewakili ahli mesyuarat. Maksudnya dia boleh mengundi lah? Ha, dalam ahli dalam kehadiran lah dia tulis. Maksudnya dia boleh mengundi lah ya? Boleh mengundi. Dia proksi lah. Proksi ya betul. Perkataan dia proksi. Right. Tapi yang turut hadir ni, kata kalau kita jemput timbalan pengarah JPN. Timbalan pengarah JPN kat sini. Dia turut hadir lah sebab dia bukan ahli mesyuarat tu. Oh, sebab ini dalam ni tak pasti siapa lah. Kalau yang ahli mesyuarat ni mungkin tahu ni siapa dua orang ni. Itulah. Saya pun nak tanya, SK Ampang ni tak masuk bawah PPD Ulangat ke? PPD Ulangat? Duduk sekolah PPD Ulangat. Tu. Kenapa cuma dia tak pasti. Kenapa dia Tuk Ali ni? Siapa yang mesyuarat ni mungkin dia tahu. Jadi yang ini pasal lah kena betul kan? Ha? Mungkin wakil tu Puan. Nak tanya Puan. Ya. Tentang kekanaan dalam kekanaan. Kekananan? Kekananan. Kekananan dalam senarai ni kan? Sebab saya tengok kebiasaannya, tak kira lah di jabatan ke, di PPD ke kan? Bila kita buat senarai nama dalam kehadiran tu, yang saya perasan lah kan? Nama pegawai PPD akan berada di atas kan? Kemudian diikuti oleh guru besar ataupun pengetua lah. Tetapi kalau kita lihat di peringkat pengetua, mereka grade lebih tinggi daripada kebanyakan pegawai. Jadi adakah mereka perlu berada di atas pegawai itu ataupun bagaimana Wan? Tak perlu. Sekarang ikut hierarki. Hierarki jawatan dekat PPD dia lebih tinggi daripada pengetua. Tapi dalam kalangan pengetua tu dia kena ikut grade dia. Okay. Sebab sekarang ni kita di peringkat admin kan, peringkat mengurus. Jadi untuk PPD tu habiskan PPD dulu, pegawai PPD. Lepas tu baru mula dengan pengetua, habis pengetua baru mula guru besar. Dan untuk PPD tu memanglah susun ikut kekananan dia, jawatan dia, grade apa kan. Tapi kita tak pergi pada grade, kita pergi pada jawatan. Saya katalah penyelia apa tadi, pendidikan Islam. Dia masih berada di atas pengetua. Sebab dari segi hierarki jawatannya di pejabat pendidikan Ulangat, dia lebih tinggi daripada pengetua. Walaupun grade-nya lebih daripada pengetua tu lah. Dia jangan tengok grade kat sini. Tengok jawatan dia. Kalau tengok jawatan ni, kalau tengok grade, pengetua semua kat atas. SIC, SIP ni semua duduk kat bawah dah. Sebab ada 50 pengetua, kebanyakannya 54 dah. Tapi ikut jawatan dia. Hierarki kekananan jawatan. Dalam kalangan pengetua, baru tengok grade. Pengetua ada 54, 52. Ada cemerlang kan? So, untuk yang pertama, yang kumpulan pengetua ini, yang paling tinggi adalah grade yang paling tinggi. Tapi dia tak boleh bercampur adik lu, letak PPD, lepas tu dalam PPD tu ada pengetua, dalam pengetua tu ada PPD balik. Tak, habiskan satu organisasi tu PPD dahulu, ikut ke kanan, baru diikuti oleh pengetua, baru diikuti oleh guru besar. Okey, sebagai contoh Puan, macam jabatan. Okey, dia panggil mesyuarat. Namanya senarai nama tu akan jabatan dululah. Kemudian yang daripada kemudian yang daripada daerah-daerah ni mesti mengikut dia punya apa? Grade dia lah. Kekananan. Kekananan lah. PPD lah. PPD mana yang paling kanan? PPD semua sama 54 kan? Tak payahlah kira pula bila dia dilantik pun tak payah letak jelah. Mungkin ada JPN ada cara dia untuk menentukan PPD mana yang paling kanan. Itu saya tak boleh campur yang itu kan. Tapi dari segi itu, kena susun ikut jawatan dahulu. Bila habis jawatan, baru pergi pada grade. Katalah Puan, yang hantar tu wakil dan dia grade-nya tak setara dengan PPD yang ni. Adakah dia masih lagi mengikut ke kanan, mengikut daerah tu ataupun dia kena ke bawah? Dia kena habis daerah tu lah. Kalau ikut blok daerah. Boleh Pak? Boleh Tuan? Boleh. Maklum. Okay. Alright. So macam ni kan, ni habiskan PPD dulu kan. Sebab PPD ni adalah pegawai di PPD lah. Jadi dari segi jawatan dia lebih kanan. Dari segi jawatan ni bukan grade. Di sini kita tak kira grade ni. Tapi antara PPD katakanlah guru pengetua kat mana? Ini pengetua ke guru besar ni? Guru besar ni.
sekolah. Guru besar kot. Guru besar. Rendah. Okey, guru besar sekolah rendah. Kita tengok nama mula sekali, SK Bandar Baru Bangi. Kalau katakan SK Bandar Baru Bangi ni, dia bermula dengan 44. Maknanya dia lah 44, bawah tu ada lagi 44, lepas tu ada 42, ada 41. Dia tusuk macam tu lah. Tapi dia tak boleh pula duduk di sini melepasi penyelia tadi tu, penyelia di PPD. Sebab yang itu ikut hierarki jawatan. Di sini dalam kumpulan dia ni, guru besar semua ni ikut hierarki grade dia. Itu kekananan dia lah. Ya. Yeah. Boleh tuan? Boleh boleh tangkap eh? Boleh boleh boleh. Okey. So kalau puan, ada guru ketua kat sini. Ya saya. Puan nak tanya kalau ikut hierarki tadi tu, adakah hierarki jawatan itu ke atau hierarki individu itu? Dia mula dengan jawatan dahulu. Maksudnya hierarki jawatan guru besar di sekolah sama semua. Tak apalah, samalah ikutlah susun nama ni. Maksudnya kita boleh susun sajalah. Ataupun sajalah. memanglah dia sama, guru besar semua sama grade dia. Kiki dia, kiki dia sama. Tapi mungkin individu tu dia mungkin A 44, dia B 44. Maksud kita kena susun dia, hierarki dia dan hierarki individu. Ya, kalau kita maklum dia ada, dia walaupun hakiki dia 40 berapa? 38, 36. Hakiki dia 34 sebenarnya. Ya. Hakiki 34 tetapi dia 44. Kita tahu susunan tu boleh letakkan dia awal lah dalam kumpul, dalam kumpulan dia. Kumpulan guru besar. Katakanlah ada pula dalam kumpulan ni ada pengetua. Jadi pengetua kena susun dululah sebelum guru besar. Okay. So dia datang pertama ialah hakiki kedudukan apa ni jawatan dia. Yang itu yang kita susun orang PPD semua di atas. Bukan kerana orang PPD tu kena turun bawah sebab grade dia rendah daripada pengetua atau guru besar, tetapi oleh kerana jawatannya lebih kanan. Lepas tu baru susun kelompok pengetua. Pengetua ni ambillah yang paling kanan dari segi grade dia. Grade hakiki 52 tapi pengetua semua 54. Susunlah 54 semua. Lepas tu ada pengetua 52 yang baru lantik. Baru letak nombor 40 ke. Jadi kumpulan 52 tu duduk di bawah 52, sama-sama kelompok 52. 48 tak dia dah pengetua. Contohnya tu lah. Habis saja 52 baru letak guru besar. 44. 44 walaupun grade hakiki dia 34 tetapi dia dah ada 44, letak susun macam tu. Kalau kita tahu, kalau kita tak tahu, susun ikut jawatan lah. Guru besar, guru besar, pengetua, pengetua. Ada orang tak sensitif kan? Ada orang sensitif benda-benda ni. Ada orang sensitif lah. Sebab tu kalau seboleh mungkin kita tahulah dia ni pengetua grade berapa, guru besar grade berapa. Jadi kita nak tahu untuk susun lah. Assalamualaikum puan. Salam. Bagaimana jika berkaitan dengan ada gelaran Datuk atau Datin? Dalam kelompok dia, dia no, katakanlah pengetua DG 54. Ramai kan? Ada ramai, 20 orang pengetua DG 54. Grade sama, tetapi oleh kerana dia ada Datuk, maka dia nombor satu dalam grup dia. Tapi dia tak boleh letak atas bawah PPD, tak boleh. Tak boleh letak macam tu. Dalam grup pengetua, grade yang sama, dia jadi orang yang nombor satu. Sama juga macam guru besar ni. Grade 44 ataupun grade 42, ada Datin seorang. Jadi kumpulan 42 tu dia nombor satu. Puan, kalau kata ada AKP daripada PPD pula, maksudnya nama AKP tu duduk bawah nama PPD tu ataupun memang bawah sekali selepas habis nama pengetua guru besar? Lepas habis nama pengetua guru besar lah. Dalam kelompok AKP, dia di bawah pula. AKP kena susun pula. Ada apa ni, KPT kan. KPT 30, N berapa? N22 ke N berapa KPT saya tak pastilah. Lepas tu susun lah ikut grade dia. Kalau pula KPT tu, kalaupun PT tu ada Datin pula. Lepas KPT, lepas CC, baru letak lepas CC walaupun CC tak ada Datin. Sebab dari segi jawatannya CC tu lebih tinggi daripada pembantu takbir. Tetapi oleh kerana dia pembantu takbir dia ada Datin. Jadi dia orang nombor satu dalam kelompok pembantu takbir tu. Okey puan, terima kasih. Okey. Jangan kerana dia ada Datuk Datin, dia boleh melompat atas kepala PPD, tak boleh.
Eh, kena ikut juga jawatan. Situ adalah kekananan jawatan. Eh, position. Okey. Ada soalan lain? Ini nak menyusun ni, kalau kami di IB memang tak ada masalah lah. Eh, kalaupun dia ada, dia ada doktor tapi dia masih lagi 48, dia duduk kat bawah lah. Eh, 54 dulu, pensyarah cemerlang dulu, baru pensyarah 54, baru pensyarah cemerlang 52, baru pensyarah 52. Ha, jadi susunan tu begitulah. Eh, okey. Tidak hadir bersebab. Eh, biasanya kita buat tidak hadir dengan kenyataan. Eh, bersebab tu tak salah tuan. Eh, tapi dari segi rasminya bahasa, eh, rasmi bahasa dengan kenyataan. Apa kenyataan yang dia perlu bagi? Eh, dia kena kemukakan kalau dia cuti, apa ni kelulusan cuti dia, kalau dia cuti sakit, dia punya medical certificate. Eh, kalau dia ada tugas luar, dia punya memo ataupun surat tugas luar yang mesti diberi kepada urus dia atau dimaklumkan kepada pengerusi. Tapi mesti hantar dokumen tu. Sebab tu Puan. Ya. Yeah. Okey, nak tanya. Yang turut hadir ni nombor 2 SK Ta'am adalah PK1 dan tidak hadir bersebab dia menggantikan guru besar SK Ta'am juga. Hmm. Jadi dekat situ turut hadir tu sepatutnya tak perlulah. Turut masuk kehadiran je lah ya. Ya. Yeah. Nak confirm yang tu. Haah. Betul ni, eh? Yang sekolah ni yang nombor 2 ni kan? Nombor 2 ni dia ganti guru besar dia nombor 2 tu. So masuk ke dia 109, nama dia Wakil GBSK Tunku Abdul Aziz. Boleh wakil lah ya. Okey, terima kasih. So yang tidak hadir ni guru besar lah kena kan? SK Ta'am ni kan? Yang tak hadir ni guru besar. Okey. Okey, jelas? Bila kita buka minit baru kita tahu. Okey, bila kita tulis nombor 7 tidak hadir. Nombor 7 dan nombor 9. Bila kita tulis huruf kecil ni, maka AL, AL dan AP ini perlu huruf huruf kecil lah. Dia tak ada huruf besar. Okey. Huruf setia. Okey, selesai. Lagi ada yang lain bawahnya? Kita tengok satu-satu tuan eh. Okey. Agenda. Tak payah lagi tulis agenda kat atas ni. Tak payah lagi tulis agenda. Sebab apa? Ini 1.0 memang agenda. Dan semua agenda ni tulis huruf besar, perutusan pengerusi, pengesahan minit mesyuarat, ditulis huruf besar dan bold untuk kita mudah nampak dan membezakan dia dengan sub agenda yang lain. Okey, jadi yang sini betul lah. Cuma agenda kat atas ni tak perlu lagi ditulis, ya. Yeah? Okey. Baca sikit ayat dia. Pengerusi mengucapkan tahniah dan terima kasih kepada semua ahli mesyuarat kerana berjaya melaksanakan tanggungjawab dan amanah yang diberikan sepanjang tahun 2020 dengan cemerlang. Beliau menegaskan supaya kecemerlangan ini diteruskan berdasarkan tindakan yang dilaksanakan mengikut kerangka pemikiran yang betul, iaitu menghubungkan aspek yang positif. Ini ayat lega-lega ni. Ayat tu ada mesej dia. Tapi oleh kerana ayat dia panjang, elak kan? Supaya kita boleh menggunakan ayat yang lebih ringkas, lebih tepat dan juga lebih jelas. Okey. Saya tengok sikit-sikit sajalah. Tuan-tuan, saya rasa lebih arif lah dan boleh merujuk kepada sumber-sumber yang boleh lah. Okey. So sini ada 1, 2, 3, 4, 5 makluman. Tak payahlah tulis satu-satu tuan. Tulis kat bawah terus satu makluman. Maknanya yang nombor yang terakhir makluman, dekat situ perlu letak makluman buat. Tak payah pada setiap nombor ni makluman. Nombor yang terakhir makluman. Okey. Ini ada tindakan ke tak dia? Ini ayat yang saya kata tadi, pengerusi daripada awal sampai akhir pengerusi. Jadi kita boleh tukar-tukarlah ayat dia. Contoh ayat yang di bawah ni, ayat 1.6 ni, pengerusi berharap agar setiap pemimpin sekolah dan pegawai di PPD Hulangat berusaha mencari jalan yang terbaik. Okey. Bolehlah kita katakan, semua warga sekolah, semua pemimpin sekolah dan pegawai di PPD Hulangat diminta ataupun hendaklah menumpukan seluruh usaha mencari jalan atau inisiatif. Boleh tukar ayat tu. Jadi tak payahlah semua bermula dengan pengerusi. Ini ragam ayat lah, ragam ayat. Bila kita baca tu macam, tak tahulah, saya yang dah biasa ni saya rasa macam apa, pelik sikit lah.
So nombor 1.6 ini, 1.6 ni saja makluman. Yang lain tu tak payah letak makluman. Sekali saja kalau semuanya berstatus makluman. Eh? Okey. Boleh tuan? Okey. Pengesahan minit eh, agenda yang kedua. Puan, pengesahan. Ah, ya. Yes. Nak tanya kalau dalam tengah-tengah poin tu dia mula-mula makluman-makluman, lepas tu tiba-tiba tengah-tengah tu ada tindakan, lepas tu makluman balik macam mana ya? Tulislah tindakan. Lepas tu kalau makluman bawah tindakan tu ada tindakan tu ada beberapa, tapi tindakan kena buat satu-satu-satu sebab tindakannya mungkin orang yang berbeza. Eh? Kalau ada beberapa isu tapi tindakannya orang yang sama, buatlah satu je macam tak, kita buat makluman. Maaf kan, tak maksudnya kalau makluman lepas tu perkara yang seterusnya tindakan, perkara seterusnya makluman balik. Adakah kita nak terima makluman semula ataupun tak perlu? Tulislah makluman semula sebab dah dicantas oleh tindakan tadi tu, dah terpisah. Oh ya, ya. Kalau maknanya ada cantasan tu kita masukkan. Saya guna ayat cantas, sorry lah. Sebab apa yang terlintas tu saya cakap dulu. Dah makluman, tiba-tiba ada satu yang tindakan. Tulislah tindakan. Lepas tu sambunglah balik makluman-makluman. Ya? Yeah? Okey. Kalau tak tulis, dia jadi apa? Jadi tindakan ke jadi makluman? Kita pun tak tahu. Sebab dah terputus. Eh? Arahan tu dah terputus. Okey. Kalau macam tu Puan, kalau maksudnya kalau kita sekalikan je makluman ke atas tak boleh? Eh? Dia mesti nak ikut urutan benda tu. Itu terpulang kepada kebijaksanaan urus dia. Ah, okey. Sebab tu setiap usaha kena bijak nak tengok macam mana susun tu. Dia boleh sekalikan. Kalau dia rasa tak nak sekalikan, dia kena buat kerja lebih sikit lah. Pecah-pecah-pecah-pecahkan tu, lepas tu tulis lain-lain. Okey. Sebab ini perutusan pengurusi biasanya. Tak ada orang kata banyak sangat catatan dekat sini. Okey. Pengesahan minit mesyuarat. Minit mesyuarat bila ni? Tanya soalan ni. Minit mesyuarat bila ni? Minit mesyuarat yang mana satu ni? Yang tahun lepas ke? Sebab yang ni bilangan 1 2021. Jadi tulislah nama penuh dia. Minit mesyuarat apa-apa, bilangan berapa, tahun berapa, disahkan dan disokong. Tak payah lagi disokong. Disahkan sebulat suara. Sebulat suara tu semua ahli mesyuarat lah. Tak payahlah benda tu redundant berulang. Benda yang berulang je. Nampak tak minit mesyuarat mana ni saya tanya? Itu dia. Lengkap. Maklumat tu lengkap. Jadi tak lengkap di sini. Minit mesyuarat mana yang disahkan? Okey. Boleh tuan? Maknanya biasanya minit mesyuarat yang disahkan, minit mesyuarat yang sebelum ni kita kena ambil nama dia, kita letak kat situ lah. Ya. Tepat tuan. Yang ni tak tahu minit mesyuarat mana sah ni. Tak tahu. Jadi tak lengkap pula maklumat dia. Okey. Perkara-perkara berbangkit. Rujuk maklum balas. Ha, inilah, ini yang pening kepala ni kan. Okey. Rujuk maklum balas, rujuk maklum balas. Jadi sekarang ni, yang ini yang kita betulkan cara penulisan perkara berbangkit tadi tu. 3.1. Jadi para berapa daripada mesyuarat berapa ni? Yang timbul isu ni. Isu apa ni? Semua selesai semasa dibangkitkan dalam mesyuarat kurikulum sekolah. Oh, ini dah tak kena tuan-tuan. Tuan-tuan tengok baliklah ya. Maklum balas dan juga perkara berbangkit tu. Tak kena dengan apa yang diajar dalam berkeliling. Yang ditunjukkan dalam berkeliling. Bermakna untuk perkara berbangkit ni apa dia punya cerita yang hari tu daripada minit tu kita bawa dia ke sini. Jadi untuk menjawab status ni semua dalam borang maklum balas. Bukan di sini jawapannya. Okey. Jadi yang ni boleh rujuk semula tuan-tuan Okey. Teruskan agenda seterusnya. Ni mesyuarat bilangan berapa? Kejap nak tanya. Mesyuarat bilangan berapa ni? Minit mesyuarat bilangan berapa ni? Bilangan 1 Puan. Bilangan 1. Kenapa maklum balas rujuk bilangan 3? Maklum balas ni yang lama dia punya ni. Perkara berbangkit ni. Ni. Rujuk perkara berbangkit dia rujuk bilangan 3. Kenapa? Mesyuarat tu bilangan 3 2020 Puan. Yang minit mesyuarat ni yang
Mesyuarat ni sekarang adalah mesyuarat bilangan 1 2021. Maknanya dia mesyuarat bilangan 1 2021 membangkitkan isu yang dibangkitkan pada mesyuarat bilangan 3 2020. Ha, faham. Tapi bila tulis macam tu dia akan jadi keliru. Dia akan jadi kelirulah sebab tu saya tanya. Saya fahamlah sekarang ni. Cuba kita amalkan yang macam dalam nota tu, macam mana dia buat, para berapa, bilangan berapa, apa dia punya sub tajuk, sub topik dia. Jadi yang itu ada cerita sikit, ada keputusan, ada tindakan, siapa yang bertindak. Jadi empat perkara tu ada. Jadi benda itulah yang kita akan salin dan kita letakkan balik dalam maklum balas. Jadi tak adalah macam ni keliru macam ni. Bagi saya, saya keliru lah. Saya tak tahu tuan-tuan. Tapi saya keliru sebab saya tak tahu statusnya macam mana selesai. Kenapa selesainya ada kat sini? Selesai patutnya pada maklum balas, bukan pada perkara berbangkit. Kena bezakan dua perkara ni. Satu ialah perkara berbangkit. Dia adalah agenda. Maklum balas adalah menjawab perkara berbangkit. Jadi kalau perkara berbangkit menjawab menjadi maklum balas, dia tak kena lah. Dia tak kena. Tak kena. Okey. Okey, teruskan. Okey, perbincangan. Okey. Betul, perbincangan, agenda huruf besar, lepas tu ditebalkan tulisan dia, dihitamkan Kemudian 4.1, hala tuju sektor pembelajaran. Encik Zai Azman bin Muhammad Zainuddin. Kenapa ni? Timbalan sektor pembelajaran tu, Puan. Dibentangkan oleh Encik Zai Azman. Jadi setiap ada poin dekat depan tu, contohnya hari tujuh ni Encik Zai Azman yang akan bentangkan. Macam tu. Okey, kalau kita tengok dekat bawah tu nanti, contoh macam PBD Encik Zaki. Dia akan ada macam tu bawah. Oh, okey, okey, okey. Memang begitulah. Tengok ni ha, unit SISC Puan Sutina. Dia akan bagi tahu OIC yang akan bentangkan. Ataupun memang dah well known, apabila mana-mana unit membentangkan, dia dibentangkan atas kapasiti ketua unit berkenaan. Ya, betul. Jadi adakah perlu ditulis nama? Itu persoalannya. Saya tanya tu sebab saya nak tengok itu adakah amalan yang diwartakan untuk PPD Hulu Langat. Itu saya tanya. Kalau benda ni diwartakan dalam mana-mana dokumen di PPD Hulu Langat, so tak ada masalah lah. Cuma saya membangkitkan soalan itu, adakah kita tak boleh faham bahawa Puan Sutina binti Yahya ni adalah ketua unit SISC Plus. Dia sebenarnya, Puan, dia cuba untuk mengasingkan mengikut bidang tu, Puan. Sebab SIC kita ada banyak bidang. Jadi mungkin lepas tu di setiap bidang tu pula dia ada 4 orang SIC. Jadi mungkin sebab itu dia letak nama kot. Kalau SIC, okey, saya boleh terima kalau macam tu. Tapi takkan semua bidang tu, kesemua bidang tu di bawah satu orang ketua saja? Itu dari segi hierarki pengurusan lah. Saya tanya dulu. Sama macam tadi tu yang timbalan tu kan. Okey, dah tentulah kalau sektor pembelajaran dibentangkan oleh ketua sektor pembelajaran. Bagi saya cuma nak dapatkan sedikit gambaran tentang amalan yang tuan-tuan buat. Mana Suriati? Jawab Suriati. Suriati juga yang kena jawab. Tak, kita bincang ni. Bincang Saya nak tahu saya nak dapat gambaran sebenarnya macam mana dari segi sudut penulisan. Mungkin tujuannya supaya sekolah jadi, tahu siapa orangnya yang pegang satu-satu bidang. Boleh menggalakkan murid. Okeylah. Tapi kalau macam tu janganlah buat macam ni unit SISC C+, Sempang Puan Sutina binti Haya. Seolah-olah Puan Sutina lah SISC unit tu. Jadi kalau unit SISC Plus ni, kita tulislah laporan unit SISC Plus dalam kurungan dibentangkan oleh Puan Sutina binti Yahya. Kan nampak lebih jelas? Calangan je. Ataupun Puan letak je SISC Plus terus nama Puan Sutina. Tak payah unit.
SIC Plus Puan Sutina. Siapa dia tu? Ketua unit ke bukan ke apa ke? Sebab masalah dia Puan di dalam kita punya organisasi pembelajaran ni kan. Yang saya nampaklah. Dia selepas ketua sektor dia dah tak ada ketua-ketua unit, dia terus pecah mengikut bidang. Ya, ya. Dan setiap bidang tu pula dia ada wakil saja rasanya. Okeylah. Tak apalah. Okey. Unit SISC Plus bidang apa? Bahasa. Puan Sutina ni rasanya bidang apa ya? Suilana jawab. Dia bidang sains sistematik, tapi dalam mesyuarat ni dia membentangkan untuk satu unit. Itu yang jadi keliru tu. Bila saya dengar ni, bentang macam tu pula, bentang macam ni pula. Banyak benda yang kita kena duduk, kita kena betulkan keadaan tu. Sama ada laporan unit SISC Plus ni dibentangkan oleh sesiapa yang mengikut bidang. Kalau ada unit SISC, laporan unit SISC Plus bidang bahasa. Cara macam tu lah. Saya tak perlulah nama, kita tahu bidang bahasa siapa? Puan Sutina. Jadi tak, bagi saya kat situ nama tu tak perlu ada. Tapi kalau suka nak letak nama tu pun boleh, tak ada masalah. Cuma tak larasnya Puan Sutina. Tak tahulah kalau saya nak jawab ya ke tidak. Jadi itu tuan-tuan yang tahulah. Tuan-tuan yang tahu. Okey. Boleh? Tak apa. Saya tak kisah benda tu. Cuma kalau minit mesyuarat ni diedarkan kepada orang luar. Macam saya lah katakan tuan-tuan nak minta saya menyemak minit mesyuarat. Okey, tak ada masalah. Tapi saya akan tanya banyak perkara sebab ada maklumat yang tak jelas. Dokumen kita bila kita hantar pada orang, orang boleh baca, jelas, tahu dan faham. Itu je. Okey. Dan itu nak sampai pada standard zero defect tu. Sifar kesilapan. Okay. Pun kalau maknanya letak unit SIC je lah Puan, cukup. Tak perlu letak nama lah. Kalau saya cadangkan begitu, tapi kalau unit SIC tu orang bahasa bidang bentang lain, orang kemanusiaan bentang lain, tak apalah, tapi letak pada nama bidang tu. So bila kita sebut bidang bahasa, kita tahu orang ni pegawai dia. Tapi kalau tak puas hati, letak je bidang bahasa dalam tu koma siapa? Bolehlah juga. Tapi dia banyak kerja lah sebenarnya. Sebenarnya benda tu tak perlu. Benda tu tak perlu. Kalau sebut bidang bahasa, okey, dah tahu dah siapa orangnya. Kemanusiaan kita dah tahu siapa orangnya. Contoh begitulah. Okey. Tapi itu tuan putuskan. Kalau nak tulis nama dalam minit mesyuarat kita nak tulis nama, tulis. Tapi kita tekan lah. Tekan dan cara penulisannya kena betul. Boleh? Itu lagi cantik. Jadi jelas. 421 bahasa. 422 unit yang lain lagi. Ataupun bidang yang lain lah. Boleh-boleh? Nampak tak? Kita punya frame pemikiran tu. Ya, maksud saya macam tu. Lebih jelas macam tu. Okay, so teruskan. Ni saya tak baca lah isi ni. Kalau baca ni kedapatan dah banyak. Ni ada pula ni bawah ni bahasa. Jadi biar dia jadi nombor yang tiga ni kita masukkan di bawah satu tajuk besar tadi tu. Laporan unit SISC, di bawah tu ada bidang bahasa, ada yang umum dulu ke apa ke kan. Okey. Teruskan tuan. Tak tengok lagi ayat ni kan? Kau tengok ayat ni tak habis kursus ni. Okey, tengok tindakan ni. Tindakan guru besar. Mesyuarat memutuskan bahawa pihak sekolah perlu menyediakan kemudahan fizikal untuk kelas pemulihan khas. Sekolah-sekolah yang tiada kemudahan bilik darjah yang kondusif hendaklah menyediakan ruang pembelajaran yang bersesuaian. Rujuk lampiran. Ini lampiran apa ni? Rujuk lampiran adalah menyerahkan nama kepada
guru kelas yang berkenaan. Maksudnya dia ada bagi PowerPoint yang untuk yang dipancarkan waktu mesyuarat. Hadir tak dapat. Aha. Okey. Faham. Jadi tindakan guru besar. Biasanya kalau tindakan ni kita tulis tak perlu dibolkan. Guru besar je bolkan. Makluman tadi bolkan. Ini tak ada salah tuan-tuan . Tapi untuk nampak lebih fokus, sebenarnya yang kita nak besarkan tindakan atau guru besar. Guru besar lah . Namanya pun guru besar. Jadi guru besar ni tebalkan, bolkan. Tindakan ni tak perlu dibolkan. Tapi tak salah tuan-tuan . Tak salah. Sama tadi macam makluman. Makluman tu yang dibolkan. Okey. Itu sedikit-sedikit lah cara-cara kita nak menulis . Okey. Unit pendidikan khas. Puan Siti Afzan. Okey. Ini siapa? Puan Siti Afzan ni ketua unit pendidikan khas ke? Ya. Yeah. Betul. So jadi laporan unit pendidikan khas . Siapa ketua dia? Puan Siti Afzan. Dah tahu kan? Ke memang kena tulis nama atau memang perlu tulis nama? Dia puan secara hakikinya tak ada ketua sebenarnya. Yeah. Di dalam unit pendidikan khas ada dua orang. Tapi sebenarnya tak ada ketua. Jadi mungkin dia letak situ Puan Siti Afzan sebab Siti Afzan yang membentangkan semasa itu. Okey lah. OIC dah tu kan? OIC pada ketika itulah. Okey. Unit pendidikan khas. Okey. Ni saya yang negur ni. Tuan-tuan mana ni senyap . Okey. 4-6 . Makluman tindakan guru besar. Okey. Tindakan guru besar. Okey, teruskan dengan agenda yang kelima. Puan nak tanya? Ya. Kalau format yang ditulis macam ni kan, sebab macam tak ada ketua, dia yang membentang. Jadi kalau kita nak tulis juga dalam minit, tulis macam yang Puan syorkan tadi lah, laporan katalah unit pendidikan khas, koma, dibentangkan oleh Puan Siti Afzan. Macam tu Puan? Dalam kurungan dibentangkan oleh dalam kurungan dibentangkan oleh ini dalam kurungan okey terima kasih Puan. Ataupun satu lagi ayat di bawah tu, satu stem laporan ini dibentangkan oleh siapa, tak payah dalam koma pun boleh. Ada dua cara lah kalau kita nak sambung pada tajuk tu, baru dalam kurungan. Kalau kita tulis di bawah tajuk, laporan ini dibentangkan oleh okey pun boleh ditulis. Tu ada dua cara penulisan dia lah . Okay, nombor 5 ni. Perlu ada ke? Sebab tiada. Tak perlu Puan. Hal-hal lain tu perlu nombor 5. Ya. Tapi dalam audit dia suruh tulis Puan. Itu dia suruh tulis tiada. Itulah masalah dia. Audit tak tengok keliling. Tak apalah. Tulislah. Bila macam tu kita belajar jadi konflik sikit. Tapi tak apalah. Kalau audit tegur nanti NCR tulis je lah tuan-tuan. Apalah hadir kita tulis sekali sebagainya okey. Tapi audit tak tengok pula . Tak ada noktah ke, tak ada apa, tak ada pula dia tegurnya . Penyampaian CJ 61. Hal-hal lain . Hal lain 61 penyampaian CJ penghargaan ketua panitia mata pelajaran daerah ulangan tahun ini secara maya dalam talian dua-dua kali sebut maya tu yalah mungkin ada cara lain maya kot. Kepada 17 orang guru besar dan 17 buah sekolah rendah daerah ulangan. Kenapa guru besar yang 17 ni tak sama dengan 17 buah sekolah tu ke? Pengerusi panitia setiap mata pelajaran. Pengerusi? Ya betul. Penyampaian ketua panitia mata pelajaran secara dalam talian kepada 17 orang guru besar. Tadi cerita nak bagi dekat ketua panitia. Jadi sekarang ni dah timbul pula 17 orang guru besar. Okey, 17 buah sekolah ni saya boleh faham atas ketua panitia. Macam mana kita nak mengayatkan dia biar dia betul? Maklumat ada. Maklumat ada. Kalau kita kata kepada 17 kepada ketua panitia dan juga kepada guru besar dan ketua panitia 17 buah sekolah rendah daerah Hulu Langat. Kan sekali je. Setuju ke tak? Setuju. Saya dah sampai buka cermin mata ni rambut dekat . Saya rambut jauh jadi bila dah dekat ni tak nampak ni saya kena buka cermin mata. Dah maaf nampak rupa lain sikit lah.
dia dari segi bahasanya pun ada terdapat pengulangan daripada isi itu. Jadi nampak dia nampak sebenarnya simple saja ayat yang disampaikan, tapi sebab terdapat pengulangan jadi ayat tu nampak panjang pula. Ya. Okey, betul tuan. Kalau nampak tu kena tingkatkan cara penulisan, sama ada kita sama kita semak ataupun penyemak ni membetulkan ayat ni, sebab yang penting 17 buah sekolah guru besar ketua panitia. Jadi tak payah ulang banyak kalilah 17-17 tu. Bila saya nampak tu saya tegur, 17 ni pada siapa? 17 ni pada siapa? Yang atas ni ketua panitia. Jadi tak ada pun nampak ketua panitia nak menerima ni . Okey. Okey, itu sikit-sikit lah. Ini hal-hal lain ni semua maklumat. Okey. Penyampaian CJ lantikan, lepas tu ahli mesyuarat diminta agar tetap melaksanakan PBD dan PDPC secara tekal untuk semua murid meskipun tiada ketetapan lagi daripada ini masuk mana ni sebenarnya? Mesyuarat kurikulum kan? Dalam perbincangan tu rasanya Buan. Ini tak ada dalam perbincangan. Kalau macam gini lah rupa ayat dia masuk dalam peruduhan pengerusi. Sebab ini adalah harapan, teguran daripada pengerusi, permintaan daripada pengerusi. Ahli mesyuarat diminta agar tetap melaksanakan PBD dan PDPC. Ini akan masuk di mana-mana nombor dalam perutusan pengerusi. Pengerusi menegaskan bahawa matlamat pendidikan ialah kemenjadian murid dan bukannya berdasarkan UPSR semata-mata. Kan ada kat sini? Ini adalah perutusan pengerusi tuan. Walaupun dia bercakap itu, beliau bercakap itu dalam agenda hal-hal lain. Ini saya maksudkan tadi, ini semua kena tarik. 6.3 ni kena naik ke agenda 1, peruntusan pengerusi. Boleh hadam? Boleh. Maksudnya pun, okay. Tak kira di agenda, mana dia pengerusi utarakan pendapat atau teguran tu, maknanya kalau dia sepatutnya di perutusan, mana kita kena angkat benda tu ke agenda pengurusan lah. Walaupun ucapan berada di semasa penangguhan. Ya, betul tuan. Contohnya macam 6.2 ni. Pengerusi merakamkan ucapan tahniah kepada ketua panitia daerah yang baru dilantik dan beliau mengharapkan ketua panitia ni. Kenapa ada pengerusi dekat sini ni? Sepatutnya boleh disusun semula ayat ini, di bawah peruntusan pengerusi. Pengerusi mengucapkan tahniah kepada semua yang telah berjaya melaksanakan tugas dengan baik sepanjang tahun 2021. Contohlah, kepada ketua panitia yang telah dapat ni. Jadi yang ini tak perlu lagi masuk kat sini. Ayat yang nombor 2 ni lah. Ayat yang di atas ni, penyampaian CJ lantikan kepada ketua panitia mata pelajaran daerah, saya rasa dia boleh masuk dalam mana-mana agenda yang bersangkutan dengan kurikulum di atas. Mungkin ada dari agenda itu yang membincangkan kejayaan-kejayaan atau pencapaian kurikulum peringkat daerah. Boleh tuan? Boleh. Tak apalah tuan, kita faham 50% sekarang ini. Okey, lepas tu nanti sama-samalah kita buat perkembangan staff ke apa ke, kita tengok balik benda-benda ni. Okey, ucapan penangguhan. Ni tak adalah ucapan penangguhan sebab tu panjang. Dia penangguhan penangguhan mesyuarat. Ucapan terima kasih dan tahniah atas komitmen dan kehadiran yang amat baik bagi ahli mesyuarat kurikulum sehingga mesyuarat ini dah tamat dalam tempoh 4 jam. Memakai lamanya. Okey. Yang ini dah hadir dekat atas kan? Pengerusi mengucapkan terima kasih dan tahniah kepada seluruh semua ahli mesyuarat. Ni tak perlu ada dekat sini. Lepas tu cakap pula 4 jam. Tak payahlah cakap 4 jam Nampaklah kawalan masa kita orang kata tersasar daripada agenda ni tak banyak sangat, tapi banyak bincang ni, banyak buat laporan dan sebagainya. Ada tak cara untuk kita menguruskan balik masa ni supaya dia tak jadilah 7 jam ke, sambung sampai besok ke dalam satu mesyuarat ini? Itu juga tertakluk kepada perbincangan. Kalau perlu agaknya 4 jam, 5 jam
tak ada masalah lah. Hal ini membuktikan bahawa semua ahli mesyuarat telah memahami mesyuarat yang penting. Ini penting sebagai garis panduan untuk menentukan hala tuju sekolah dalam bidang kurikulum. Yang ini pun boleh masuk dalam perusahaan pengerusi, menyatakan apa tujuan mesyuarat ni sebenarnya. Mesyuarat ni bertujuan untuk memberi kefahaman kepada semua ahli mesyuarat tentang kepentingan mesyuarat sebagai garis panduan ini. Ini masuk dalam perusahaan pengerusi. Okey. Pengerusi akan berusaha untuk memastikan pelaksanaan mesyuarat akan datang dapat dilaksanakan dalam tempoh yang singkat. Buat apa nak buka pekung ni pengerusi? Tak payahlah. Ini kegagalan dia telah dicatatkan di sini dalam ini. Tak apalah, yang itu kita boleh letak dalam ucapan pengerusi. Pengerusi mengingatkan supaya mesyuarat ini dijalankan dalam tempoh yang telah, dalam tempoh yang lebih ringkas. Dekat atas. Pengerusi memohon supaya mesyuarat ini dapat dijalankan dalam tempoh yang munasabah. Jadi masuk ke atas. Ucapan pengerusi. Perutusan pengerusi. Okey, apa lagi ayat dia? Pengerusi turut mengucapkan selamat maju jaya kepada semua guru besar yang telah berjaya memastikan SOP COVID-19 dipatuhi. Ini masuk dalam ucapan pengerusi. Pengerusi mengingatkan, pengerusi menyarankan dan mengucapkan syabas kepada semua guru besar yang telah dapat akur kepada SOP yang ditetapkan. SOP COVID-19 yang ditetapkan. Ada tak benda-benda yang terkait tadi kita bincang tiga perkara untuk penangguhan mesyuarat? Mesyuarat ditangguhkan pada pukul 6 petang 1 dengan ucapan terima kasih oleh pengerusi. Dan mesyuarat akan datang, akan diadakan pada beberapa hari bulan seterusnya. Jadi yang panjang-panjang ni semuanya tuan, tak ada dekat sini. Tak ada dekat sini. Sebab ini bukan ucapan penangguhan. Ini adalah penangguhan. Okey. Ada yang nak kata yang inilah yang diwartakan untuk apa ni, audit? Mungkin anak nampak ilmiah sikit puan. Ha? Ha, dia ada masa kena ilmiah, ada masa kena direktif. Puan. Berdasarkan minit mesyuarat ni, saya rasa dia berdasarkan flow ikut urutan agenda mesyuarat tu. Sebab itu kadang-kadang saya tengok pelaporan itu berada di tempat itu, walaupun sepatutnya benda tu berada di tempat yang sebelum. Sebab itu penulis minit mengikut flow perjalanan mesyuarat tu sendiri. Betul. Faham tu Ustaz. Betul. Sebenarnya tak kira lah penulis minit ke, yang tak menulis minit ke, yang menyemak minit ke, kena tahu mana tu. Walaupun dia cakap di hujung, tapi kalau benda itu masuk dalam agenda satu, maka tempat yang sewajarnya adalah di agenda satu. Itu je yang saya nak rumuskan kat situ lah. Okay. Baik. Maklum balas tadi? Puan. Ya, saya. Saya nak tanya, kalau kita dah nyatakan dalam mesyuarat akan datang bila-bila, katakan tak dapat dijalankan pada tarikh yang dirancang tu, tak apa ya Puan? Tak apa. Tak apalah. Nanti adalah kita punya reminder dekat email dekat mana mesyuarat yang telah dijadualkan pada sekian-sekian hari perlu ditunda ke tarikh lain atau ke satu tarikh yang akan dimaklumkan kelak. Tak ada masalah pun. Tapi kita dah buat takwim. Kalau kita dah buat takwim, dah ada masa dia, dah ada tarikh dia. Kenapa kita tak guna? Atau adakah ini sebagai satu alasan untuk kita menangguhkan kerja, menundakan masa dan sebagainya? Jadi itu ada banyak perkara lah, konotasi dia banyak. Tapi kalau kita rasa masa tu pengerusi memang tak boleh. Memang ada mesyuarat lain penting, terpaksa menghadap dengan orang-orang besar lain, okey tak apalah. Kita tunda. Tapi tarikh tu kita memang nak buat mesyuarat. Dah ready dah. Penundaan itu boleh diberitahu melalui medium-medium yang semua ahli boleh capai lah. Okey. Okey. Ada tadi lagi? Tak ada lagi lah. Yang ini formatnya, format maklum balas ni tidak mengikut perkeliling lah. Jadi ini 2021 perkeliling tu 2018 lah tuan. Jadi kena ikut balik. Ini PK15 ni, ini mesti quality ni. Pengurusan quality ni kan? Ya, betul. Jadi pengurusan kualiti tidak mengikut perkeliling. Kualitinya? Jadi kalau adalah
pertimbangan daripada organisasi tuan betulkan balik PK15 ni mengikut perkeliling. Sebab dalam perkeliling tu jelas memberikan macam mana maklum balas itu borangnya yang sepatutnya digunakan. Dalam perkeliling tu ada senarai semak, mesyuarat dan semuanya dah ada. Dia dah ada lampiran-lampiran yang kita ambil saja kat situ dan kita gunakan dalam organisasi kita. Okey. Puan nak tanya. Yeah. Ada ke implikasi terhadap organisasi apabila kita tidak mengikut perkeliling? Kita mengikut kepada standard yang ditentukan oleh jabatan ataupun organisasi sendiri. Contoh macam audit ni lah kan. Audit ada interpretasi ataupun persepsi dia pasal sesuatu benda. Sedangkan PKPKA kata macam ni. Bila kita kata PKKB macam ni, audit kata tak. Dia kata macam ni. Jadi ada tak implikasi kepada organisasi sekiranya kita melaksanakan sesuatu itu tidak berpandukan PKPA tetapi dalam masa yang sama jabatan atau organisasi kita menyatakan sebaliknya. Saya nak cakap apa ya tuan macam itu? Kalau saya cakap kan jangan marah Dua-dua tak cakna lah, tak belajar tu je. Sebab apa benda yang boleh mengatasi perkeliling? Sebab perkeliling ni adalah arahan daripada ketua perkhidmatan. Ketua perkhidmatan kita siapa? Ketua Setiausaha Negara melalui Jabatan Perkhidmatan Awam, melalui Suruhanjaya Perkhidmatan Awam. Kita ni berada di bawah. Sebab tu kalau kita nak buat apa-apa pun kita kena rujuk mandat atas. Itu je. Tapi kalau dah berlaku tu apa boleh kita kata? Cumanya kalau katakan audit itu datang daripada badan yang berkuasa di peringkat Perkhidmatan Awam, dia kata PPD Ulu Langat tak akur lah. Tak adalah denda tuan-tuan, tak ada. Tapi orang kata, Allah tak cakna. Tak cakna dan tak akur kepada perkeliling yang mengawal kita. Jadi tak kira lah yang buat syarat audit ke apa ke. Mungkin ada tambahan-tambahan. Tambahan tu yang tidak orang kata menjejaskan format. Mungkin kata tadi macam tadilah nak di ada tanda tangan mengatakan bahawa dokumen ini valid. Dokumen ini maklumatnya sah. Itu tak masalah bagi saya. Dalam keliling pun dia boleh. Tapi kalau kata minit mesyuarat ini disemak, okey tak ada masalah lagi. Boleh tanda tangan pada draft. Tetapi pada minit yang asalnya disahkan oleh pengerusi tanda tangan merintang macam tu. Kenapa disahkan oleh? Kalau dikata disahkan maklumatnya adalah benar. Tambah sedikit ayat saja untuk kita mengakuri kepada perkeliling. Sebab tu bila nak buat sesuatu ni baca banyak perkara lah keliling apa semua. Tapi kalau dah buat ni nak buat macam mana kan? Ikut je lah walaupun kita tahu benda ni tak akur kepada perkeliling. Sebab tu kalau di IAB tu saya dan tim sangatlah mengambil berat tentang perkara-perkara ini. Nak buat ISO tak ada masalah tapi mesti ikut perkeliling. Dan kami pun telah buat revision untuk ISO, dokumen ISO, semua surat-surat mesti mengikut perkeliling minit mesyuarat. Jadi perkeliling itu menjadi asas untuk kita membuat instrumen kita. Itulah tapi it's a long journey lah. Satu perjalanan yang panjang juga. Tak apalah tuan-tuan. Kalau untuk keperluan ini kita kena orang kata ketepikanlah apa yang betul tu. Tapi tak adalah matlamat kita membetulkan yang yang biasa dan membiasakan yang betul. Habislah. Okey. Itu je boleh komen tuan-tuan. Nak mengubahnya saya kena angkat tangan. Okey. Puan, jadi kalau ialah kita bertaklimat pada hari ini, kita buat macam di PPD, kita buat ketetapan semuanya penulisan minit mesyuarat ni kita berdasarkan mesti ikut perkeliling yang Puan maklumkan tadi tu. Maksudnya ada ketetapan teruslah Puan. Ya bagus. Tapi bila yang tadi audit tu datang Tuan ada masalah. Sebab audit tidak pakai standard yang sama. Nampak tak dia punya konflik kat mana? Sebab tu agaknya nanti kalau kita ni DG kot tak ada tempat nak keluar lagi lah. Kalau orang M dengan orang N ni dia boleh keluar. Dia akan nampak perspektif dari amalan daripada kementerian-kementerian lain. Daripada agensi-agensi lain lah. Okey Puan, jadi maksudnya ada perkara kalau nanti kita nak ambil jalan tengah, kita tulikan maksudnya Puan keliling tu. Allah sedapnya perkataan, tulikan. Betul. Supaya tak timbul konflik lah. Dan saya takut nanti bila
tuan nak ikut berkeliling tapi juru audit datang, apa lagi yang datang, dia akan bagi tuan NCR. Ha, tu je noh. Okey. Okey. Saya setuju, setuju. Ha, okey. Tak apa ustaz, sabar je lah kan. Doakanlah mereka mendapat hidayah selepas tu. Tu je. Okey, terima kasih kumpulan yang ini. Teruskan dengan kumpulan lain ni. Okey, terima kasih. Saya ada kumpulan dua. Terima kasih. Kumpulan mana yang dah ready? Aku lah merem. Aku lah merem. Nampak tak? Belum, belum. Belum nampak lagi. Nampak merem. Saya tengah, saya dah share dah ni. Alamak, apa masalah ni? Ha? Tidak kelihatan lagi tuan. Sekejap eh. Dah nampak eh, nampak muka saya ni. Sekejap. Yang ni nampak dah? Nampak tapi kecilnya, ya Allah. Nampak kecil kan ni. Paparan handphone. Haa. Kecil sangat. Letak rosak saya ke rumah ni. Paparan handphone mana nak nampak ni tuan? Sebab saya guna handphone. Letak rosak. Okey tuan. Saya teranglah sikit dah kalau kalian. Okey. Antara perkara pertama yang saya nak ini kita bukan nak komen ataupun apa nak menyalahkan mana-mana pihak. Ini ialah satu minit yang dikeluarkan oleh sektor pentaksiran dan peperiksaan jabatan yang diserahkan kepada kami lah. Okey. Yeah. Jadi tujuan kita hari ini untuk belajar, jadi saya cuba untuk mengenal pasti apakah penambahbaikan yang ataupun yang kita boleh laksanakan pada mini mesyuarat ini. Okey, betul tuan eh, bukan nak condemn orang ni, kita nak gunakan ni sebagai alat kita untuk kita belajar. Alright. Ya, betul. Okey puan, pertama sekali pada kepala minit ni lah, sebab kalau ikutkan yang puan maklumkan tadi, kita perlu nyatakan jabatan ataupun sektor mesyuarat. Ya, itu yang pertama yang tak ada lah pada mini mesyuarat ni. Ya. Ya, yang dari segi tarikh, masa, tempat dan kehadiran tu saya rasa tak ada masalah kerana dia mengikut. Masalah dia masalah tanda baca lah. Hari tu kita dah belajar tanda baca tu. Ya, betul puan. Pada titik tu. Tapi sebab ini dikeluarkan oleh jabatan. Ya, tak apa. Okey. Okey, kemudian yang keduanya seperti yang tadi jatuh oleh puan, pada pengurusi tu kena kita selepas jawatan dia kita kena selesaikan sebagai pengurusi mesyuarat. Ya. Okey, kemudian pencatatan minit setiausaha disebabkan dia ada dua orang, jadi kita letak di bawah sekali sebagai pencatatan minit. Okey. Kenapa letak pencatatan minit eh? Ah, tak pastilah puan, tapi sepatutnya dia letak situ setiausaha ataupun urus dia kan? Ah, urus dia. Jangan letak pencatatan minit, dia macam pencacai pula jawapan dia. Kesian dia. Buat kerja teruk-teruk, letaklah dekat sini urus dia. Setiausaha satu, setiausaha dua kan? Urus dia lah. Okey. Okey, seterusnya. Dia pergi mana pula ni? Dia pergi Elan Lazada. Sekejap mana eh? Dia hang. Okey, nampak tak yang? Okey. Nampak lah, nampak bayang-bayang, nampak halus kan? Kecil sangatlah si Amran. Minta maaf lah sebab kita kena guna handphone. Okey puan, yang keduanya puan. Yang ini saya nampak okey lah sebab dia tak tulis agenda dah. Cuma dia mungkin kesilapan dia pada numbering tu, dia sepatutnya 1.0. Okey. Sikit lah tu eh. Okey. Yang keduanya, dia tidak menulis makluman ke atau tindakan pada mana-mana perkara yang dinyatakan dalam putusan ini. Yes. Okey. Okey. Saya bertukar kepada. Kejap. Perkara pengurusi tu ada nama eh kat ujung tu eh? Ya, ada tuan. Tak payahlah. Dah tahu dah. Kat dalam kehadiran tu dah tahu siapa pengerusi. Tak payah tulis nama. Ya, betul puan. Okey. Okay. Yang keduanya iaitu pembentangan dan pengesahan minit mesyuarat bilangan 2 2019. Saya rasa dia masih menggunakan
format lama iaitu ada pencadang dan juga pengesahan lah bagi minit mesyuarat. Sepatutnya kita cuma perlu nyatakan minit mesyuarat telah diterima sebulan suara oleh mesyuarat. Boleh guna juga, cuma dia punya tajuk tu pembentangan dan pengesahan. Kalau pembentangan ni mesyuarat agung eh. Biasa tu pengesahan minit mesyuarat yang lalu sudah cukup lah. So maksudnya kita cuma letak pengesahan minit mesyuarat bilangan 2019 lah. Ya betul tuan. Okey. Yang keduanya, yang agenda yang ketiga tu maklum balas minit mesyuarat. Sepatutnya dia perkara berbangkit ya Puan dekat nombor tiga ni. Ya betul. Maklum balas tu tak ada kat situ, dia tak nyata kat situ eh. Ya Puan. Okay. Saya dapat kena pasti yang itulah. Iaitu sepatutnya dia menulis situ perkara-perkara berbangkit. Okey. Yang keduanya ialah dia terus meletakkan perkara berbangkit tu di maklum balas. Dia tak catat di sini. Dia kata rujuk pada lampiran maklum balas. Sepatutnya dia kena nyatakan apakah perkara berbangkit itu. Okey, benar sekali. Okey. Okey, kemudian saya terus kepada perkara yang keempat iaitu perkara-perkara baharu yang dibentangkan oleh setiap setiap unit ataupun setiap pemegang inisiatif ke apa-apalah ya. Inilah pembentangan dia. Kemudian saya terus kepada untuk perkara-perkara baru tu, kalau kita nak ikut perkeliling dia buat perbincangan. Agenda tu ditulis sebagai perbincangan. Baik Puan, nanti saya ambil maklumnya itu. Saya terus kepada nombor 5. Nombor 5 ni pun sepatutnya kita terus ke hal-hal lah. Sebab pembentangan kerja ataupun kertas cadangan ni tiada. Jadi bila tiada seperti Puan Mahathir Kulam tadi, kita terus jadikan nombor 5 tu sebagai hal-hal lain. Tapi tak boleh lah sebab audit nanti marah. Itulah. Saya berdasarkan apa yang kita bincangkan hari ini, apa yang kita pelajari hari ini lah Puan. Ini keperluan khusus ni, macam sekolah berkeperluan khusus ni. Okey, seterusnya hal-hal lain kalau kita lihat dia baru ada tindakan kat sinilah. Cuma saya nak tanya Puan. Dekat 6.2 daerah Kelang ni, dia pula 6.2.2. Dekat bawah tu dia ada respon KPPK. Perlukah dikasih tu ke bagaimana Puan? Ini respon ni masa bila pula respon dia dapat ni? Respon ni bila dia dapat? Respon mungkin respon daripada pengurusan KPPK tu pengurusi Puan. Jadi tak payahlah sini. Jadi tak payah respon mesyuarat dimaklumkan ya. Tak kira siapa yang maklumkan ya. So maknanya tak perlu letak respon ya. Tak payah. Mesyuarat dimaklumkan ataupun mesyuarat menerima maklum tentang perkara tersebut. Apa yang dia dah bagikan maklumat tu masukkan dalam ayat. Tak payah lagi respon macam tu ya. Maknanya respon tu pada maklum balas ke Abad? Ini tak ada. Ini ada tindakan ke tak ada? Tak ada. Jadi cuma kalau tak ada ni masuk dalam ayat je. Mesyuarat mengambil maklum tentang apa yang diresponkan oleh inilah KPPK ni. Sebab saya tanya pun sebab saya nampak pun macam ini ada satu perkara yang barulah. Tiba-tiba ada respon pula dalam perkara-perkara yang inilah yang kami kalau dekat IB kami kata teori SMK ni. Suka mak kau je buat. So ini banyaklah dia punya ni. Kemudian kita pergi terus kepada yang inilah salah satu antara yang saya tengok juga iaitu ada banyak disediakan dan disahkan oleh sepatutnya sekarang ni tak adalah sebab benda yang sudah dikeluarkan kan. Cuma menjadi tanda-tanda saya hal-hal lain tu sikit punya banyak tak ada yang boleh masuk dalam agenda. Kalau kita ada masa kita sebut sembak adakah benda-benda ini perkara-perkara yang dibincangkan dalam hal-hal lain ni telah boleh dimasukkan dalam mana-mana agenda di bahagian 4, di agenda 4. Ni tengok balik. Dia sebenarnya gini Puan, sebab saya pun baru dalam sektor ni juga. Cuma bila saya tengok pada hal-hal lain ni, dia biasanya dia masukkan bila akhir mesyuarat tu dia round table tu kan. Jadi bila dia semua tanya. Semua masuk hal-hal lain. Sebenarnya SU kena bertindak semak benda-benda tu yang dinyatakan semasa hal-hal lain ini ada tak dalam agenda ni? Dalam agenda 4. Kecuali memang tak ada dalam agenda 4 tu tak ada apa-apa kaitan baru masuk dalam hal-hal lain. Sebab tu kena lantik setiausaha yang bijak bestari lah. Macam tuan-tuan yang datang khusus hari ni. Okey.
So, oh, dah dapat kesan eh? Ha, okay. Ya, itu saja yang saya dapat kesan. Cuma ya, pada ucapan penangguhan tu mengucapkan ribuan terima kasih ada. Ditangguhkan pada bila ada, cuma mesyuarat yang pakar datang tu tak dimaklumkan. Ada. Yeah. Cuma penangguhan ni jangan buat apa ni 7.1 7.2 ni tak payah. Terus okay. Je satu ayat saja. Okey. Eh? Sebaik baik nampak. Okey. Okey. Okey, itu saja puan daripada saya kumpulan satu. Terima kasih. Okey, terima kasih. Okey, satu kumpulan lain. Terima kasih kumpulan satu. Susah payah dengan telefon pun ni eh. Kena beli laptop baru dah tu. Okay, terima kasih tuan. Seterusnya. Okay, puan, saya akan present dari ketiga. Ni yang ada CM42, CM9 ni pakai ni ada 5 eh? Betul. Betul puan. Yang tak ada tu tak pakai ada 5. Okey puan, ini merupakan minit mesyuarat yang ambil dalam Google tadi. Okey, hasil perbincangan kami kumpulan 3. Okey, untuk yang pertama sekali. Yang pertama sekali kat sini, kalau tengokkan dari segi susunan tajuk tadi. Okey, tajuk dia menunjukkan mesyuarat pertama 2020. Kalau ikutkan tak tahu betul ke tak. Nanti minta tunjuk ajar. Minit mesyuarat panitia bahasa Inggeris bilangan itu tahun 2020. Okey. Kalau pertama ni, dia kena buat kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Ha, dia kena macam tu. Eh? Kalau bilangan satu, nombor satu, dua, tiga, empat. Ha, jadi senanglah sikit nak buat kan? Okay? Okay, faham. Okay, Puan. Yang ni untuk sekolah ni, dia perlu berada di atas ke betul? Ya. Nama organisasi. Okay. Kemudian yang keduanya dari segi tarikh masa ni, dari segi penulisan sahaja mungkin minor, 12:30 ni masih lagi tengah hari. Okay. Terusnya adalah dari segi kehadiran. Cuma dia, Puan, kalau sedikit untuk penambahbaikan, kalau dia nak bolkan tu bol. Kalau 12 Januari, 2:30 tengah hari, 12:30 tengah hari, yang itu dia bolkan. Ini dia bolkan tarikh masa, stamp dia bolkan. Patutnya maklumat tu yang dia bolkan. Atau dia nak bolkan semua pun tak apa. Tapi ini macam terbalik dah pula kan? Okey, faham. Okey, kemudian untuk kehadiran, kalau saya tengok, kalau kami tengok kat sini tadi, untuk kehadiran seluruhan ni 9 orang, kelihatannya takkan nama penuh. Ya? Yeah. Okay. Nama macam Cik Muhammad Fazil, tak ada Ya, yeah, sangat. Nombor satu tu Encik Zaidi Ismail tu penolong kanan pentadbiran tu tak payahlah dalam kurungan eh. Cuma dia slash pengerusi. Kok ialah pengerusi ni kan? Okay. Ada pada nombor tiga. Di bawah. Okay. Okay. Usaha eh. Betul. Okay, kemudian untuk agenda mesyuarat. Kat sini ada 10 agenda mesyuarat. Yang mana kalau kami tengok secara keseluruhannya, mungkin sebenarnya actually perkara ni di bawah nombor 4 yang 5, 6, 7, 8, 9 ni sepatutnya berada pada laporan, pada perbincangan pada perkara 4. Okay. Ni isu-isu berbangkit ni tak ada kat sini eh? Kalau isu-isu berbangkit ni sampai ke petang mesyuarat ni. Perkara-perkara berbangkit lah eh. Okay, kemudian walaupun dah 10 agenda kat sini, dia masih lagi tertinggal satu, iaitu ucapan penangguhan. 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 Jangan sebut ucapan penangguhan. Ucapan penangguhan macam orang agung kan? Okay. Baik. Okay, kemudian kita tengok yang pertama, ucapan pentadbir. Kalau saya kira ucapan pentadbir. Kenapa ucapan pentadbir? Ucapan pengerusi lah. Keputusan pengerusi atau ucapan pengerusi.
Okay. Oh, silakan. Ha. Dia lain sikit je lagi satu. Okey, kemudian kat sini dimasukkan. Dah dimaklumkan, cuma dia tak ada lagi satu. Kalau tengok dia tak ada makluman ataupun tindakan keseluruhan. Tak ada denote kan makluman. Okey. Segi laras bahasa, kebanyakan menggunakan kata kerja mulakan mengucapkan syabas dan tahniah. Mengucapkan syabas dan tahniah di atas segala usaha keras guru untuk meningkatkan pencapaian bahasa Inggeris pada tahun lalu ni. Ayat apa ni? Ayat tergantung kan? Siapa yang mengucapkan tahniah syabas ni? Mungkin dia refer pada dia. Tak, dia tak boleh refer sebab nombor yang sama, nombor dah lain-lain. Kalau dalam satu nombor yang sama, kot ya boleh kot. Dia akan nak jadi ayat berlapis, ayat majmuk dan sebagainya. Tapi bila dah terpisah tu, dia kena buat ayat yang lengkap lah. Yang jadi ayat tergantung macam ni. Okay. Puan, satu lagi sebelum kita lanjutkan, nak tanya. Perlu ke dalam mini mesyuarat kita letakkan agenda tu yang dekat atas yang 1 tak hingga 10? Tak perlu. Saya rasa ini dah dimerahkan ni, maknanya tak perlulah. Cuma tadi di komen dah jadi 10 agenda. Jadi ada agenda yang 5, 6, 7, 8, 9 tu dimasukkan di bawah agenda 4. Okay. Jadi tak payah lagi letak dalam sini lah agenda. Tak payah lagi. Ikut dalam memo boleh letak ni. Okay. Dan dia punya susunan ni dia tak justify. So dia sengit-sengit sikit. Okay, kemudian okay, pengesahan minit mesyuarat yang lalu. Okay, ni pun nak tanya juga. Okay, yang kat sini pengesahan minit mesyuarat tu Encik Muhammad Fazil, Encik Muhammad Fazil. Okay, disokong oleh Puan Lydia Chu. Okay, ada ke dalam tu? Ada. 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 Nak tanya apa kat situ? Yang ni sebab masa kami bincang tadi ada nak tanya. Yang ni merupakan mesyuarat bilangan 1 untuk tahun 2020. Sekiranya ni dia ada mesyuarat bilangan tahun lepas, katakan bilangan 4 tahun 2019. Adakah pengesahan minit mesyuarat bilangan 4 yang lalu ataupun tidak? Ataupun ni dikira yang baru balik, memandangkan dia punya ketua panitia pun mungkin ahli-ahli panitia pun dah berlaku rombakan. Adalah. Sebab mesyuarat tu masih berada dalam tajuk yang sama. Tahun je beza-beza. Tidak bermakna yang tahun lepas tu bila tukar je ketua panitia terus kita mansuhkan, tak, tindakan tu berterusan. Okay. Jadi perlu ada pengesahan minit mesyuarat yang lalu, yang tahun 2019, yang terakhir 2019. Okay, ini baik. Pun saya tengok untuk minit mesyuarat akrab. Minit mesyuarat akrab 2020. Dia kata tidak ada perkara berbangkit. Okey, tapi tidak ada juga pengesahan mesyuarat yang Puan Has bagi dekat saya. Saya baru nak tanya, memang akrab ni baru tubuh ke apa? Tapi dalam kenyataan tu dia kata 2019 tidak ada aktiviti kecuali satu aktiviti, bermakna adalah mesyuarat. Jadi bila ada mesyuarat, tahun sebelumnya pun disahkan dalam tahun ini, sebab ini tahun pertama lah, kali pertama lah dalam tahun ini. Tapi mesyuarat itu dah lama ada. Tahun lepas pun ada, tahun sebelumnya pun ada. Okey. Boleh ya Puan? Okay, boleh, faham. Okey. Teruskan. Okay, kemudian isu-isu berbangkit. Nanti ada isu berbangkit kat sini. Perkara berbangkit Okay, perkara, sepatutnya perkara berbangkit tadi. Kemudian dia ada ucapan pengerusi kat sini. Ni kenapa pula ada lagi ucapan pengerusi kat sini? Inilah tanda tanya bagi kita lah. Kenapa pula dua kali agenda yang sama? Ini yang saya masukkan tadi Puan. Pentadbir dia buka mesyuarat. Jadi dianggap sebagai perutusan. Kemudian pengerusi yang mempengerusikan tu baru masuk kat sini. Ini yang saya masukkan tadi. Okey, tapi dah faham kan kedudukannya macam mana? Okay. Jadi ini masuk di bawah agenda 1. Cuma bagikan nombor yang berbeza. Nombor yang berbeza. Ada dua isi penting lah kat situ. Satu ucapan pentadbir tu, satu ialah ucapan pengerusi. Jadi dua kat situ. Tapi di bawah agenda yang 1. Dia tidak menambah agenda macam ni lah. Okay. Teruskan Puan.
Kemudian kalau saya tengok kat sini, kebanyakan daripada ayatnya adalah bermula dengan kata kerja, mengucapkan terima kasih. Okey, menyelaras penyediaan RPH, mendapatkan dokumen kurikulum yang terkini. Jadi rasa macam tergantung sedikit. Bukan tergantung sikit ni, gantung diri dah ni ayat ni. Bawah-bawah tu ada apa lagi tak? Ada tindakan ke, ada makluman ke, semua tak ada eh? Ada. Okay, ini dah buat macam buat karangan ni itik pulang petang je lah. Okay. Lebih kepada laporan, Puan. Laporan pun biarlah betul ayatnya. Nampaklah ayat laporan. Okay. Ayat 4 kan? Lepas tu nombor 5 ni dia macam dah tally juga dengan agenda yang dia bagi tadi. Okay. Ni aspek apa ni? Aspek 3121 ni apa? Aspek apa ni? Pengurusan mata pelajaran dalam apa ni? Dia ambil aspek mana? SKPMG tu ke mana ni? Saya rasa SKPMG tu yang ni. Jadi tak penuh ni, maklumat tak penuh. Tulislah tu SKPMG 2 aspek 311 berapalah. Jadi barulah awak nampak benda sebenarnya kan. Macam ni lah juga, sama lah juga ni. Sama juga dia tak ada makluman, tak ada tindakan walaupun ayatnya ni ketua penyelaras setiap dia kan laporan bergambar bagi setiap satu sepatutnya tindakan penyelaras dengan program. Agak ni kita bayangkan macam mana nanti mesyuarat ni kalau ni minta maklum balas kan? Tak ada maklum balas ni. Mesti cikgu dia kata kena buat ke? Itu soalan yang paling menyakitkan hati lah sebenarnya. Aspek yang ketujuh pun sama. Dia bincangkan berkaitan dengan sub. Betul, ini jadi sub agenda je kan. Dia bawa empat Empat. Okay, teruskan Puan. Ni apa ni? Allahu Akbar. Hal-hal lain. Ke hal-hal lain. Hal-hal lain kalau saya kira dia sebenarnya adalah penangguhan. Pan guru besar dan mentadbir agar semua guru mata pelajaran bahasa Inggeris dapat menjalankan tugas dengan penuh amanah dan mendapat pihak mentadbir. Ini hal-hal lain ni masuk kat mana ni? Kalau sebenarnya dekat pengerusi. Dekat ucapan pengerusi tadi dekat peruntusan pengerusi baru sesuai kat situ. Okey. Hal-hal lain dia mungkin tak ada. Kemudian yang ni penangguhan. Tapi tak cukup syarat kan? Sepatutnya 3-1 disediakan oleh kalau ikutkan tak perlu lagi tanda tangan cuma jawatan setiausaha yang menyediakan ni yang disemak oleh bukan compulsory lah disemak oleh dan juga jawatan tanda tangan serta untuk panitia ni. Disemak oleh ni di peringkat draft di peringkat minit mesyuarat tak keluar lagi lah benda ni di peringkat minit tak keluar, peringkat draft, minit draft boleh adalah disemak oleh Okey, terima kasih kumpulan ni kumpulan 3 Betul. Okey, terima kasih. Jenuh merah-merah kan Okey, kumpulan yang terakhir. Ada wakil? Setakat ni kita dah mengesan berapa orang kata kelemahan kelemahan itu bukan kita kata dia tak bagus tapi kita yang nak berdasarkan kelemahan orang lain tu kita melihat sebenarnya kita boleh menjadi lebih baik lah lebih baik dengan mengambil kira faktor-faktor yang faktor-faktor yang kita belajar tadi yang kita baca bacalah tengok perkeliling dan sebagainya tuan-tuan ada kumpulan yang keempat Mohon Puan Zaza untuk tayangkan slide. Puan Zarina ni panggil Puan Zaza. Nama glamour.
Bismillahirrahmanirrahim. Saya dari kami dari kumpulan 4 akan cuba untuk membentangkan minit mesyuarat, iaitu minit mesyuarat pengurusan bilangan 6 2017 daripada PPD Hulurangan. Okey, kalau tengok di segi tarikh dah okey. Kemudian masa tajuk tak okey. Minit pengurusan. Kawan-kawan, apa yang kita boleh betul kat cerita tu? Aish, dia cepat je okey dia. Tarikh je, tajuk. Organisasi kena naik atas, Wan. Satu minit ke bawah. Terima kasih. Okey. Maksudnya di sini logo tak ada yang pertama. Yang keduanya kesalahan sikit lah kat situ. Logo tak apa. Sebenarnya logo tu pilihannya, nak letak pun tak apa. Okey, maknanya minit tu di bawah, penjabat pendidikan daerah tu di atas ke macam mana pun? Nama organisasi tu dekat atas. Okey. Kami akan betulkan. Okey, yang keduanya di segi tarikh, masa, tempat dan kehadiran. Kalau kita tengok kehadiran di sini, tengah hari tu rapat ke jauh tu? Tengah hari tu? Jauh. Tengah hari tu jauh. Jauh. Ni nak nyemak surat orang lain ni, so nak nyemak minit mesyuarat orang lain, mata kena tajam, cepat. Besarkan sikit boleh. Dah saya dah buka cermin mata dah nak tengok dekat. Okey. Next naik. Okey. Di sini adalah kehadiran, cuma saya nak bertanya dekat sini turut hadir. Kalau kita tengok dekat atas tu dia tulis puan, cik, encik semua kan. Tapi di sini kalau kata Tuan Syed Nur Zalman ni, sebab dia turut hadir, kita nak bubuh nama dekat sini dia punya gelaran Tuan ke ataupun Encik? Syed Tuan. Ataupun nak buat Encik Tuan Syed. Tuan Syed je. Cuma nak tanya tu. Okey, kemudian tidak hadir dengan kenyataan. Kemudian Puan Marina seorang je. Dan ini adalah kalau kita tengok kat sini agenda mesyuarat 1.0 perutusan pengerusi. Kalau 1.0 ni memang dah tertinggal dua kerat macam tu, turunkan ke bawah tuan. Jadi dia terpisah lah sikit antara segmen yang atas tu dengan agenda mesyuarat. Puan, saya nak penuh sikit, minta maaf. Kalau tuan itu bolehkah kita, sebab tuan ni dia gelaran panggilan sebenarnya, perkataan tuan tu. Macam tadi kan, Tuan Haji, Tuan Syed Nur Zalman, Tuan Syed Azman, tuan tu dia boleh ganti kepada encik ataupun dalam minit mesyuarat kena tulis tuan sebab dia timbalan orang kata timbalan kursus. Mana kalau encik tuan lagi tak kena sebenarnya. Sekarang ni kalau Syed memang gelaran hormat dia tuan. Kalau Haji tuan tu, encik tuan tak ada lah. Saya tanya dia, kena nak letak encik tuan, saya tanya dia. Jangan cemas ustaz. Dia sama dengan Tengku, dia kena berhubungan dengan yang berbahagia Tengku. Salah, YM. YM ya? Yang mulia. Yang mulia. Maafkan saya. Jadi kalau dekat atas tu kita nak tulis Tuan Arba'in, tak kenalah. Dia Encik Arba'in. Bukannya maksudnya kalau kata dia ada jawatan haji, dia ada pangkat haji, kita kena tulis Tuan Haji lah. Tuan Haji tapi lah sebab yang ini. Dia tidak ada pangkat haji, maknanya kena sebut encik je lah. Encik je. Ni tengok balik panggilan hormat 4 keliling SPA 1 2014. Okey. Syed, Tengku semua tu ialah gelaran keturunan. Jadi dia kena berbeza sikit dengan yang biasa ni. Macam saya ni tak payahlah letak apa-apa kan. Sebab nama biasa je, orang biasa. Okey. Lagi datang padu pun tak tahulah kena lagi. 1.1, 1.2, 2 je. Puan Zaza, tolong turunkan yang 1.0 tu ke bawah.
Ha, dia jarak sikit lah eh. Boleh nampak, nampak kemas sikit kan. Okey. Kejap. Kejap. 1.0 huruf besar. Bol. 2.0 kenapa huruf kecil? 3.0 kenapa huruf kecil? Ini kan antena ni. Ha. Okay, dia, nampak macam ada benda macam tak kena je kan. Sebab nampak macam dah bercampur baur kat situ. Ha, okey. Okey. Tak perlulah membentang tu kan buat. Sebab ini mesyuarat. Pengesahan minit. Pengesahan atas, minit mesyuarat. Sebab atas perusahaan. Okay. Di bawah ialah pengesahan. Itu keselarasan dalam perusahaan. Okey, pengesahan minit mesyuarat. Dekat situ, pengesahan minit mesyuarat disahkan sebulat suara. Ini maklumat saja. Ya? Nak tengah ambil balik ayat ni. Minit mesyuarat bilangan berapa disahkan sebulat suara tanpa pindaan. Tanpa pindaan. Okey. So untuk pengesahan minit tak ada makluman. Dia tak ada makluman, tak ada tindakan. Kosong je. Okey. Okay. Jadi ni ayat dia kena betulkan balik eh. Kena ambil balik. Pengesahan minit mesyuarat berapa-berapa disahkan. Baru betul. Kemudian 3.0 perkara berbangkit. Sebab yang ini memang minit mesyuarat ni tak ada perkara berbangkit ada tapi kita buat dalam slide yang seterusnya. Macam mana tu? Kat situ dia tak ada sepatutnya perkara berbangkit tu dia tak kata tiada perkara berbangkit. Dia sebenarnya perkara berbangkit itu adalah maklum balas. Jadi sini tak payah ada perkara berbangkit. Ni merah kan ni, salah ni. Perkara berbangkit ni pun huruf besar ni, bol. Agenda. Okey. Okay. Kemudian laporan. Jadi untuk perkara berbangkit yang macam ni, untuk perkara berbangkit yang macam ni tak ada makluman. Sebab ni dah salah format. Saya tanya sikit. Ya. Yeah. Okey. Perkara berbangkit, adakah dia sama dengan dalam maklum balas? Sebab setahu yang saya maklumlah sebelum ini, perkara berbangkit dengan maklum balas adalah benda yang berbeza. Perkara berbangkit, untuk menjawabnya mesti dalam maklum balas. Tadi apa perkara berbangkit yang ada mesti ada dalam minit dulu. Baru disalin ke borang maklum balas untuk dijawab. Okey, kalau Puan, macam tu Puan kena tengok dulu. Kena tengok dalam dulu. Lampiran. Lampiran mana pula? Sekarang ni Puan kena tengok dulu minit balas sebab maklum kalau ikut maklum minit mesyuarat ni memang tak ada perkara berbangkit. Kalau tak ada perkara berbangkit, maknanya tak ada maklum balas. Okey. Kalau yang sini adakah contohnya? Okey, tindakan ni. 45 ni ada tindakan. Jadi adakah ini dikira sebagai perkara berbangkit? Untuk mesyuarat kehadapan betul. Bukan dalam mesyuarat ni. Tapi dalam mesyuarat ni tak ada perkara berbangkit. Jadi perlu bagi masuk ke sini. Dalam perkara dalam mesyuarat ini tidak mesyuarat yang lepas tidak ada perkara berbangkit, maka tak adalah maklum balas. Jadi tiada lah maksudnya kan? Tiada lah. Yang ni betul lah tiada. Cuma betulkan 3.0 tu perkara berbangkit tu huruf besar. Okey. Bukan gaduh tuan ni semangat. Dah petang nak balik lah. Agenda. Agenda kan? Okay. So, kalau tiada perkara berbangkit ni, tiada perkara berbangkit, kita boleh tulis tiada saja cukup. Puan nak tanya. Adakah dia sama dengan yang pembentangan kertas kerja tadi? Kalau tak ada, kita terus lompat kepada perkara yang ini. Perkara berbangkit? Tidak. Kena ada nombor dia. Kena ada agenda dia lah. Ya, kena ada dalam agenda dia. Okey. Terima kasih. Okey, kemudian. Okay, 4.0 laporan setiap unit, 4.1 unit pengurusan sekolah. Dia punya laporan 4.1 apa semua tu. Okey, itu kita memang tidak ada sebut nama apa semua ya. Okey. 4.1 sampailah. Okey, next. Okey. Kemudian 4.2 unit pengurusan akademik. Okey. 4.3 unit pembangunan. Unit pembangunan, kemudian 4.4 unit pembangunan dan perolehan. Okay, kemudian 4.5 unit perkhidmatan dan pentadbiran.
dan dekat situ kita tengok jika ada tindakan, kita akan buat tindakan. Tindakan unit tersebut lah. Okay. Kalau tak ada tindakan, just kita tulis makluman sahaja. Okay, kemudian laporan unit keuangan yang bawah tu. Kemudian dekat sini unit keuangan, kemudian unit teknologi, psikologi dan kaunseling. Seterusnya 4.8 unit siasatan dan aduan, 4.9 laporan analisis penilaian objektif kualiti. Okay, kemudian oleh kerana kita tidak ada pembentangan kertas kerja, kita terus skip ke 5.0 hal-hal lain. Datu 6.0 penangguhan. Dalam penangguhan kita ucapkan terima kasih kepada semua pegawai yang terlibat. Mesyuarat ditangguhkan 12.30 petang. 12.30 hari tu. Jadi okey, kemudian mesyuarat seterusnya akan diadakan pada 4 Januari 2018. Mesyuarat ni sebab urus dia hanya seorang, jadi dia tulis nama dia kat situ. Seorang lagi tak payah tulis nama. Setiausaha je. Oh. Dia sediakan oleh setiausaha. Setiausaha mesyuarat apa-apa-apa ni. Okey. Cuma saya nak tanya ni 5.1 Pengerusi memaklumkan mengenai perhimpunan bulanan bagi tahun 2018 akan diadakan sebulan sekali. Ini tak ada kat sini kot. Kot ini dalam apa ni? Dalam peruntusan pengerusi. Jadi di segi hal-hal lain ni puan? Tiada lah hal-hal lain. Mesyuarat bila ni mesyuarat? Tarikh mesyuarat bila? Ini tarikh mesyuarat 17 November 2017. Ini adalah untuk mesyuarat. Tarikh minit? Tarikh minit 22 November. Okeylah. 7 hari kan? Ya betul. 7 hari 21. 7 hari 21, tapi 7 hari bekerja lah. Okey, tak apalah. Jadi ini pun kena hati-hati. Ini pun kena hati-hati. Jadi nama Zanariah itu kena tukar kepada setiausaha saja terus. So yang penangguhan tadi tu merakamkan ucapan terima kasih. Okey, tak apalah, dia tunggu terbalik sikit lah. Macam orang ditangguhkan pada pukul berapa. Okey. Maksudnya datang 4 Januari 2018. Bolehlah. Terima kasih puan. Sama ada lain-lain pandangan sebelum kita berundur diri pada petang ni? Puan. Saya. Perkara berbangkit. Lagi terdapat kekeliruan. Mungkin apa yang saya pegang ni jadi saya nak clearkan kat sini. Perkara berbangkit adalah perkara yang belum dapat diselesaikan dalam maklum balas sebelumnya. So dia akan dibawa ke dalam minit mesyuarat, bukan dalam maklum balas, dalam minit sebelumnya. Dalam maklum balas sebelumnya dia dia akan dibawa dalam minit berikutnya pada perkara. Satu. Kemudian sekiranya masa kita tengah mesyuarat ni, current mesyuarat ni, benda tu kita dah selesaikan sebenarnya. Masa bagi maklum balas tu mungkin tak selesai lagi, tapi masa dalam mesyuarat bila sebenarnya benda tu dah selesai. Jadi adakah dimasukkan dalam perkara berbangkit termasuk sekali dengan status dia yang dah selesai? Ataupun tak payah kan, hanya update maklum balas. Yang itu tadi saya dah cakap awal tadi, kalau katakan semasa mesyuarat tu dah selesai dah, dia maklumkan pula pengerusi sebenarnya perkara itu dah selesai pada sekian-sekian bulan dah tamat dah. So catatkan pada maklum balas tu dan tidak akan menjadi perkara berbangkit untuk mesyuarat seterusnya. Itu saja.
Okey, faham. Okey. Eh? Untuk maksudnya untuk perkara yang tak selesai lagi dalam dalam maklum balas yang bulan berikutnya, kita letak sahaja item berkenaan, maksudnya letak yang Puan cakap tadi, kita copy paste je daripada masukkan pada perkara berbangkit. Itu sahaja, tak ada nota, tak ada macam tak ada status. Kalau apa. Kalau dia dalam maklum balas tu dia masih belum selesai, eh, mesyuarat this recent meeting, maklum balas dia, jawapan dia belum selesai. Tajuk untuk para itu dikekalkan, tetapi ayat itu ambil pada ayat maklum balas, bukan ayat asal dia. Ya? Yeah? Dia punya surat beranak tu sama. Tapi dia punya cerita tu mungkinlah kata tujuh daripada buah tujuh belas buah sekolah telah dipantau. Terdapat lagi 28 buah sekolah yang belum dipantau oleh SISC Plus contohnya. Ya? Yeah? Jadi dia dalam maklum balas tu dia tak selesai dia kan? Sepatutnya daripada mesyuarat asal dia semua 70 buah sekolah hendak dipantau sehingga bulan Oktober 2021, let's say. Jadi bila mesyuarat pada bulan bulan 9 katakan yang berkenaan ni, OIC akan beritahu sekolah dah dipantau sebanyak berapa, tapi ada lagi berbaki contohnya 3 sekolah lagi. So yang itu akan dibawa ke minit mesyuarat, seterus minit mesyuarat itu untuk dijadikan perkara berbangkit pada minit mesyuarat yang akan datang. Okey, kita cuma ambil para berkenaan sahaja. Maklumat tu kita tak payah ambil. Yang tak payah ambil dah, kena tukar sikit. Dia punya ayat tu tukar daripada para asal tu, para tu nama dia kekal. Ayat tu tukar daripada ayat maklum balas yang terbaru. Maknanya ayat dia pun jawapan dapat dalam maklum balas tu lah. Ya, betul. Jawapan tu maknanya jawapannya para katakanlah pemantauan sekolah 2021. Itu dia punya para daripada asal lah. Eh? Para empat ke berapa-berapa. Kalau ayat asal dia, semua 74 buah sekolah di daerah ini hendaklah dilakukan pemantauan oleh SISC Plus. Eh? Sehingga bulan Oktober 2020 berapa. Okey, kita mesyuarat. Maklum balasnya dalam mesyuarat tu dikatakan bahawa 70 sekolah telah pun dipantau. Berbaki 3 buah sekolah lagi. Jadi ayat itu, 70 buah sekolah telah pun dipantau mulai daripada bulan Januari hingga bulan Ogos. Terdapat 3 buah sekolah lagi yang belum dipantau. Yang itu dibawa ke perkara berbangkit. Tapi tajuknya tetap sama, pemantauan. Tajuk sama, isi dia lain. Isi tu ambil jawapan daripada maklum balas tu. Ya. Yeah. Faham. Kalau kita ambil daripada ayat asal, 70 baliklah jawapnya. Kan? Boleh? Tak apa, tak apalah tuan-tuan dan puan-puan, kita pelan-pelan kita tengok balik ya. Apatah lagi bila kita belajar dalam talian ni, banyaklah mungkin kita punya pemikiran tu kita nak tanya, tapi mungkin saya juga ada kelemahan dalam penyampaian ni. Apa-apa pun tuan untuk menghasilkan satu dokumen yang baik, kita pertama sekali ialah merujuk kepada mandat kita, iaitu pekeliling, panduan dan seumpamanya. Dan bila kita menyediakan segala dokumen seperti ini, hendaklah memenuhi kriteria pertama, dia jelas, tepat dan tidak ada kekeliruan dan juga sebarang persoalan yang menimbulkan kata konflik kepada orang yang hendak melaksanakan tugas dan juga kepada orang yang perlu memastikan tugas itu dilaksanakan. Sebab itu dalam penulisan minit ni, pertamanya kita ada kehadiran, kita ada apa isu yang dibincangkan, apa keputusan mesyuarat, apa tindakan yang perlu diambil dan siapa yang perlu melaksanakan tugas tersebut, dan diikuti dengan maklum balas. Maklum balas itu untuk kita melihat sejauh mana progres tanggungjawab itu telah dilaksanakan. Jadi yang inilah yang perlu dilaporkan dalam sesuatu minit. Jadi kalau pelaporan itu lengkap, pelaporan itu jelas, maka pengurusan kita, kerja buat kita akan menjadi lebih sistematik, lebih teratur dan juga lebih sempurna tuan-tuan. Jadi untuk hari ini saya ucapkan terima kasih kepada pihak PPD Hulu Langat, khususnya kepada Ketua Pegawai Pendidikan Daerah Tuan Haji Arbain bin Pinin, kerana telah memberi ruang kepada saya untuk berkongsi sedikit pengalaman dan juga ilmu yang saya ada. Semoga dengan yang ini, yang baik-baik ini kita gunakan. Yang perlukan penambahbaikan itu kalau boleh kita laksanakan dan kita teruslah belajar. Saya pun masih sedang belajar walaupun sudah menghampiri ke garisan penamatnya.
Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan saya mohon maaf ya atas segala kekurangan, kehilafan, kesilapan saya sepanjang saya mengendalikan sesi bersama tuan-tuan dan puan-puan 4 jam hari ini. Ya, saya serahkan balik pada Puan Has. Alhamdulillah, saya ucapkan terima kasih bagi pihak PPD Belangat. Kami juga mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan kepada Puan Fazila kerana sudi menjadi penceramah kita selama 2 minggu ni, minggu lepas, minggu ni, untuk berkongsi ilmu dengan kita punya organisasi untuk memantapkan lagi dalam pengurusan surat rasmi dan memo serta penulisan minit mesyuarat kita. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada semua peserta bengkel kita yang setia bekerjasama sehingga ke petang, walaupun banyak cabaran kita yang mana ada urusan lain yang tidak dapat dielakkan. Jadi segala yang baik itu adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan segala kekurangan itu adalah daripada diri saya sendiri. Saya sudahilah kita punya bengkel pada hari ini dengan bacaan tasbih kafarah dan surah tu'as. Ya, lagi sekali terima kasih kepada Puan Fazila. Semoga tak seriklah untuk bersama-sama jika ada masa, ada waktu ke lapangan untuk kita jemput lagi Puan. InsyaAllah. Okey. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih semua. Terima kasih Puan.